Yeah, hello, welcome back to my YouTube channel. How are you today? I hope you are all, my friend, in a good health and a good condition and happy with your family, with your friend. Any condition, you must be happy. Okay, we are now in a former sugar plantation of Dutch, exactly in Central Java, in Pangkah. Okay, follow my exploration today ya. Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Sehat selalu ya. Ya, hari ini sahabatku dimanapun Anda berada, saya berada di plantation atau bekas pabrik gula zaman Belanda dulu ya. Di sini terdapat tempat transportationnya, yaitu lokomotif antik, kereta loko antik ini. Berada di Kecamatan Pangkah, Tegal, Jawa Tengah ya. Di sini terdapat loko antik, spot selfie, tempat bermain, dan kolam renang. Dan sekarang tempat ini sudah bisa digunakan atau disewakan ya. Untuk acara-acara ya, seperti resepsi. Seperti yang kita lihat saat ini ya. Sepertinya ada yang melakukan resepsi. Oke, ikuti terus ya eksplorasi kita, perjalanan kita kali ini di Loko Antik, agrowisata Loko Antik. Let's go! Hajatan nikah. Hari besok ya. Hari Senin ya berarti. Emang sering acara pernikahan di sini? Ini lagi mencoba mengawali. Mengawali. Ya. Saya kebetulan sudah dapat konsumen untuk daripada mungkin pikirannya daripada gedung. Kayaknya bosan di gedung. Pengennya yang outdoor. Oh, outdoor, jadi disewa-sewakan ya ini ya. Ya bagus sih, asal jangan malam aja kan ya. Paling satu hari doang, pagi ya. Sampai sore itu. Malamnya apa? Ini yang kalau ke sana itu apa Pak itu Pak? Masih kosong. Kosong? Karena itu masih kosong. Dalam perahu. Ini pemandian ya? Kok nggak diisi apa di karena pandemik ini? Kok nggak dipergunakan ini? Digunakan. Ini kebetulan hari Minggu di off kan karena buat ini. Oh, karena ada acara pernikahan ini biasanya ada ya? Iya, nanti buka lagi setelah Lebaran. Oh iya. Besok lagi udah di depan aja udah kena. Puasa. Puasa. Nggak mungkin orang jalan-jalan puasa. Iya, sorenya doang ya. Berarti itu cuma mes-mes karyawan balik ya? Pak, ini rumah Don Foto. Don Foto. Nah, itu kantor. Oh, kantor ya? Kalau sebelah barat itu gudang. Gudang ya? Kayaknya ini kalau skill. Oh, ini ya? Sebelah barat. Sekilas ya kalau kita orang awam melihatnya serem-serem ya. Padahal enggak. Padahal enggak ya, biasa ya. Biasa aja. Karena bangunannya tua sih. Bangunannya yang tua kan itu hanya membuat mereka menjadi kelihatan serem. Ya karena kan dulu ini punya orang Belanda kan. Itu ada ini juga ya, kelelawar, apa itu? Seriti ya?